begitu, saya kaget. Laporan Bapak Sule. Ada orang ngamen. Orang ngamen? Iya. Kasih aja, atau nggak bilang orangnya nggak ada, gitu. Itu saya udah berapa kali ngasih Pak Sule, nyanyi terus. Nah, kasih aja 100.000, minta kembalian 99.000. Boceng, repot kalau minta kembalian. Saya aja udah ngasih 20. Pak Sule 5.000. Nih, selatuk. Kasih, kasih. Tua gak apa manam jumpanan lu. Lata kumpat. Mas. Oh, setan! Udah. Ini, dikasih sama juragan saya 25, kembali 75. Maksudnya apa nih? Saya walaupun saya pengamen, saya tidak terima cash. Kasih tahu. Pak Sule, ini saya di sini. Galau dia. Gak mau cash. Gak mau cash, duh gimana dong? Hey, yang ada di sana, yang ada di sini. Semua ikut bernyanyi. Hey. Ini bagaimana security, tegas dong. Saya cek dulu, benar. Suaranya agak ini nih. Ini alat apa, Pak? Ini alat pendeteksi. Security. Anda bawa apa ini? Coba. Wow. Pak, ini cara gunainnya gimana ya kok suaranya gini? Bukan yang ini, Pak Andre. Oh, salah. Yang mana? Oh, itu. Oh. Bukan yang itu. Oh, yang ini. Ini sebenarnya gila gua apa dia? Ke sana. Oh, ya. Dutung dang dut. Oh, tukang es. Usir dong. Saya di sini ingin bernyanyi. Udah dikasih duit. Ini saya mau ada tamu dulu, nanti dulu. Ini ada yang ngurusin. Pak Edi, Pak Edi urusin dong. Siap. Saya justru tamu, siap, Pak. Siap. Tamu bagaimana? Tamu malam diundang. Minggu. Siapa sih malam? Hop. Pak Andre tolong pegangin. Payung siapa? Bukan payung siapa? Payung hitam ini. Yang menjadi sakti. Payung, Ted.